Setiap bepergian pasti ada tipe-tipe orang yang kayak gini. Ini dia tipe-tipe orang di perjalanan. Tipe yang ini semuanya bisa sendiri. Dari baca maps, nyetir, semuanya bisa dia lakuin sendiri. Pokoknya semua dia yang atur. Kalau tipe yang ini, tiap perjalanan pasti ngunyah. Pokoknya selalu ada aja jajanannya. Karena kalau nggak jajan, ada aja gitu yang kurang. Siapa lagi kalau bukan si paling ngemil? Kalau tipe yang ini, tiap naik mobil pasti bawa pelengkap. Biasanya kalau nggak bawa alat pijat leher, dia bawa bantal leher. Dan gak lama dari duduk di mobil, pasti dia nyenderan dan langsung aja tidur. Karena dia si tukang tidur. Kalau kalian tipe yang mana? Tulis di komen ya.